Pemirsa, sejumlah objek wisata alam di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung masih menjadi primadona bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu libur Lebaran 2024 ini. Meski meningkat hingga 50% jika dibandingkan dengan hari libur biasa, namun jika dibandingkan dengan hari libur Lebaran tahun lalu, pengelola mendata bahwa tingkat kunjungan turun 10%. Tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan alam di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung masih menjadi primadona dan pilihan utama bagi para wisatawan untuk mengisi waktu libur Lebaran 2024 kali ini, terlebih bagi para pelancong dari luar daerah Bandung. Pinisi Resto yang berada di kawasan Glamping Lakeside salah satunya. Selain fungsi utamanya sebagai restoran, bangunan berbentuk kapal pesiar berukuran besar yang dibangun di atas situ Patengang dan dikelilingi oleh cagar alam yang sangat indah ini juga menjadi spot favorit untuk bersuah foto di bagian deknya. Tercatat sejak hari pertama Lebaran hingga saat ini rata-rata jumlah kunjungan di objek wisata yang memiliki beberapa wahana menarik seperti naik perahu kayu dan golf saat ini setiap harinya berjumlah 2.000 hingga 3.000 orang pengunjung. Dari Tangsel. Sengaja liburan ke Bandung gitu? Iya, sengaja. Ini cuti kerja. Sama siapa aja? Berempat sama saudara. Iya. Kenapa ini pilih di sini sih? Tahu dari mana juga? Oh, ini sih kita baru tahu di sini. Dari mana cuma lewat doang. Iya. Gimana nih setelah kesan pertama kesini nih? Untuk view-nya bagus ya? Bagus. Untuk tempat makan juga resortnya juga bagus. Untuk buat jalan-jalan juga memang enak. Memang sayang banget lagi mendung. Iya, hujannya. Sama seperti halnya Pinisi Resto, objek wisata alam lainnya yakni Kampung Cai Ranca Upas pun ramai dikunjungi wisatawan selama libur Lebaran kali ini. Selain menyuguhkan pemandangan indah landscape 180 derajat, di sini wisatawan pun bisa memberi makanan secara langsung kepada ratusan ekor rusa. Selain penangkaran rusa, di sini pun wisatawan bisa berkemah, berendam air panas, dan menikmati wahana lainnya. Rata-rata jumlah kunjungan ke objek wisata yang memiliki spot sunrise yang ciamik ini sejak hari pertama Lebaran hingga minggu siang telah mencapai 1.000 orang. Dari Bandung, dari Kota Bandung ya. Sengaja ini libur Lebaran apa gimana? Sengaja, jalan-jalan aja sama keluarga. Ini kenapa milih Ranca Upas ini sih? Soalnya pengen ini aja, pengen motor-motoran, terus pengen yang adem, healingnya ke tempat yang adem gitu. Bawa anak juga ya? Iya, anak satu. Biar sekalian edukasi atau gimana? Iya, sekalian edukasi, sekalian kan apa namanya pengen kemacetan ya, karena kan nggak mudik, jadi pengen tahu macet-macet di jalan. Meski jumlahnya meningkat hingga 50% dibandingkan dengan hari libur biasa, namun jika dibandingkan dengan hari libur Lebaran tahun lalu, rata-rata pengelola objek wisata mendata bahwa tingkat kunjungan pada libur Lebaran kali ini turun sekitar 10%. Selain disebabkan banyaknya objek wisata baru di sepanjang jalur Ciwidey dan Ranca Bali, faktor cuaca pun seringkali mendung bahkan hujan di siang hari mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Memang kalau kita bandingkan dengan libur Lebaran tahun lalu memang agak ada turun sedikit lah sekitar 10%. Ya kita harapkan ada peningkatan di hari-hari akhir. Mungkin penyebab dari turunnya tingkat kunjungan adalah banyaknya pilihan wisata baru yang ada di sepanjang jalan dari Ciwidey ke Ranca Bali, dan karena kita aktivitasnya ada di luar, pengaruh cuaca itu sangat berpengaruh sekali. Ketika orang datang ke Ranca Upas kemudian cuaca hujan, ya mungkin mereka juga kurang merasa kenyamanan gitu. Bagi Anda yang masih bingung menghabiskan waktu libur Lebaran, tak ada salahnya untuk berkunjung ke objek wisata alam di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali sebelum kembali beraktivitas. Rezitia Prasaja, Bandung TV.